rasanya memang dah agak 2-3 tahun ni memang tak ada langsung cerita tentang Ustaz Abid Liu. Manakala hari ini pula keluar satu portal mengenai perjalanan kes yang terkait Ustaz Abid Liu dengan seorang wanita yang berstatus isteri orang. Pengadu kes Abid Liu memberitahu mahkamah bahawa dia tidak curang kepada suaminya kerana gambar payudara yang diberikan kepada pendakwah terkenal itu dilakukan secara tidak rela. Memetik sinar harian dalam sesi pemeriksaan balas oleh peguam Datuk Ram Singh, pengadu yang merupakan saksi ke-9 bagaimanapun bersetuju soalan peguam, menghantar gambar kepada individu tidak dikenali adalah suatu kesalahan kepada suaminya. Saya beritahu suami, saya bagi gambar itu. Abid Liu terlalu meminta. Saya tidak sedar. Saya terikut arahan dia. Bila sedar dan marah, Abid Liu, saya beritahu suami. Suami memang marah. Masa itu dia tunjuk marah kepada Abid Liu tapi tidak tahu tunjuk cara bagaimana mahu jumpa Abid Liu. Masa itu dia betul-betul marah, kata saksi. Pengadu berkata selepas dimaklumkan kepada suami mengenai perkara itu, suaminya meminta berhenti melayan Abid Liu di WhatsApp. Bagaimanapun, peguam kemudian bertanya lagi bahawa pengadu sebaliknya tidak berhenti untuk terus berkomunikasi dengan Abid Liu. Ya, sebab saya sekat di telefon. Abid Liu hubungi saya di Instagram. Dia mesej di IG juga, jadi saya nyah sekat dan saya marah minta jangan buat lagi. Mahu jadi kawan boleh. Kawan yang saya ada suami dan anak, tetapi dia tidak peduli semua itu dan tetap dengan teks lucah. Pengadu diminta menjelaskan tindakannya itu yang menyekat dan nyah sekat nombor telefon Abid Liu, namun tidak berhenti berkomunikasi dengan pendakwah tersebut. Adakah itu menunjukkan pengadu suka kepadanya? Saya tidak suka dia, kata pengadu. Terdahulu, Ustaz Abid Liu berhadapan dengan 11 pertuduhan membuat hantaran gambar dan perkataan lucah bermaksud mengaitkan kehormatan mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac hingga Jun 2021 mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Okey guys, apa yang kita boleh belajar daripada kes ini ialah apabila kita sudah berstatus suami ataupun isteri kepada seseorang, mungkin kita boleh menjarakkan satu komunikasi yang menjurus kepada sesuatu hubungan yang terlarang. Dan mungkin juga ini adalah satu kesilapan dan ujian buat kedua-duanya. Dan apa kata kita sebagai netizen mendoakan yang terbaik buat mereka berdua dan dipermudahkan urusan kes ini serta keadilan dapat ditegakkan.